Jakarta menjadi tempat Eko Chandra berkarya dalam dunia fashion. Sejak tahun 2010, dengan nama butik olahnya, Eko merintis dari nol hingga sukses sampai mancanegara adalah hal yang luar biasa. Kepercayaan pada talenta yang dimilikinya menjadi kunci kesuksesan Eko saat ini. Uniknya, pria lajang berusia 34 tahun itu tidak pernah mematok harga untuk para kliennya, karena lebih mementingkan apresiasi. Dengan rancangannya yang bagus, olahnya Eko Chandra sudah dipercaya klien-klien besar, seperti stasiun televisi nasional, artis, dan para selebriti. Eko juga berhasil menciptakan desain-desain kostum nasional dan meraih beberapa prestasi yang sangat membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya, ia memenangkan Best National Costume untuk supermodel internasional pada tahun 2014 di Korea Selatan. Rancangan yang ia buat juga beragam, mulai dari desain kontemporer, struktural, glamor, hingga desain yang elegan. Prestasi ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat saya. Anugerah yang sangat luar biasa. Kalau buat saya, talenta itu adalah amanah. Jadi karena ini adalah amanah, akan saya pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya buat untuk mendapatkan prestasi ini adalah karena dari kecintaan saya pada dunia fashion. Halo, selamat malam Eko. Selamat malam Mas Henry, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih warawiri di Indosiar? Masih. Ini aku barusan pulang dari Indosiar, habis styling bareng sama Karen Delano untuk project stylingnya Maeso Ima. Untuk program TV, next. Untuk ini, Pop Academy di Indosiar. Oh, Pop Academy, Eko terlibat? Backstage aja sih. Cerita pertama lihat Eko di Lidah Dangdut ya. Ini oke, desainernya ini kreatif, bla 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 gitu kan. Terus ngomong-ngomong tentang fashion, cerita dong awal Eko terjun ke dunia fashion dan sampai sekarang seperti apa? Aku pertama kali terjun dunia fashion itu sekitar tahun 2010 akhir masuk ke 2011. Professionally aku punya brand namanya olahnya by Eko Chandra. Di situ aku disupport sama teman-teman yang dulu masih rising star. Terus kami bareng jalan sama-sama. Sekarang ada yang sudah jadi artis terkenal. Dan masih sering saling support untuk satu dengan yang lainnya. Seperti Kikisyu, kemudian Hatton dan Jessica, kemudian ada Winda Idol, kemudian Kak Lucky Idol. Jadi itu mereka adalah teman-teman yang bareng-bareng kita mengawali karir di dunia entertainment. Kalau mereka di artisnya, kalau saya di fashion designernya. Berarti itu buat unisex ya, men woman produknya. Lebih ke muslim wear atau casual? Awalnya aku lebih ke couture, lebih ke avant-garde, lebih ke couture, lebih ke untuk perform di TV ya. Seperti itu. Nah, seiring dengan berjalan waktu, aku masuk ke wedding, terus belakangan ini masuk ke ready to wear, terus ready to wear-nya juga masuk ke ranah muslim. Untuk weddingnya lebih ke bridal atau kebaya? Dua-duanya. Sebelum terjun ke bisnisnya, apa Eko pernah sekolah mode atau gimana? Kalau untuk background fashion saya, kebetulan saya otodidak mas. Iya. Kebanyakan orang otodidak keren ya. Soalnya, thank you. Pengen lebihnya itu banyak dibandingin orang-orang yang kependidikannya khusus. Oke, terus hingga berani ke
otodidak nih, start awalnya nih, apa mungkin ada request atau ada orderan atau gimana? Iya, untuk awalnya saya bikin baju untuk teman-teman nyanyi saya sebenarnya. Saya dulu tergabung bareng sama penyanyi-penyanyi baru di TVRI. Dulu kami nyanyi-nyanyi bareng lah di TVRI. Nah dari itu saya bikinkan baju untuk anak-anak, untuk teman-teman nyanyi saya juga waktu itu. Terus ya dari situlah berjalan berlanjut terus gitu. Dan sekarang punya butik atau gimana? Iya, punya butik itu tadi mas, dengan brand olahnya Mbak Eko Chandra. Ada di mana tuh? Ada di Jalan Sahid nomor 12 RT 4 RW 01 Pejaten Barat Pasar Legi Jakarta Selatan. Boleh nanti ada running text ya. Ada running text di sini nanti. Terus gini, Eko pernah ikut lomba-lomba cipta mode atau gimana gitu? Kalau untuk di Indonesia saya belum pernah. Tapi saya bikin satu outfit traditional costume, lebih ke art fashion, fashion art sebenarnya, dengan mengangkat tema-tema Indonesia dengan memakai bahan-bahan tradisional Indonesia untuk dipakai putri-putri Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang internasional. Gitu, dan itu di sana dilombakan, dan alhamdulillah untuk beberapa kali saya kirimkan dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17 itu selalu dapat the best best national costume, terus the best evening gown kayak gitu. Nah, terus dari situ baru dekat dengan dunia pageant akhirnya. Berarti Eko ini lebih ke etnik atau gimana sih? Untuk fabriknya? Kain-kain tradisional itu akhirnya menjadi salah satu ciri khas dari orangnya Mbak Eko Chandra akhirnya. Produknya Eko yang ada di butik tadi, range harga berapaan? Range harga, around. Range harga bisa dihubungi by WhatsApp di 0886. Oke. Boleh. Ya juga sih. Gak enak ya kalau ngomongin angka-angka ya. Plan ke depan gimana kok? Gitu loh mas. Maksudnya gitu, hubungan dengan account itu kan agak sensitif gitu ya. Oke. Ya, namanya range starting till berapa gitu, till how gitu. Masih ya. Oke. Kalau untuk evening cocktail dan evening itu starting dari 15. Dari 15 dan itu ke atas kalau untuk wedding sebenarnya range-nya masih rata-rata lah, masih mungkin hampir semua desainer segitu gitu mas. Oke. Cari angka aman lah ya. Iya juga sih. Terus kalau planning ke depan gimana? Oke, planning ke depan saya, ini sebenarnya kan karena ada pandemik ini ya, ada COVID-19 ini, hampir 90% rencana saya untuk mengembangkan olahnya Mbak Eko Chandra, baik itu di weddingnya, baik itu di tuturnya, atau di ready to wear-nya, itu semuanya terpending semuanya akhirnya gitu. Karena ada beberapa pihak yang menjadi support sistemnya kami itu juga nge-hold gitu. Jadi ya hopefully setelah ini selesai bisa running kembali gitu. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan
awalnya Mbak Eko Chandra the wedding-nya, kemudian evening-nya, terus juga yang sekarang ini yang lagi aku gencar-gencarin banget untuk branding image-nya adalah busana muslimnya gitu. Masih ready to wear tapi yang deluxe-nya, Mas. Gimana? Masih busana muslim yang ready to wear, tapi yang ready to wear-nya yang deluxe-nya. Terus kok ada planning mau bikin show tunggal atau apa gitu? Aduh, itu adalah show tunggal itu adalah impian hampir semua desainer ya, Mas ya. Pastinya. Pasti itu pasti banget itu adalah impian gitu. Sebenarnya pengennya di 2020 ini adalah satu dekadenya olahnya Mbak Eko Chandra kan. Pengennya tahun ini sebenarnya untuk bisa bikin show tunggal. Iya gitu. Dan show-nya live di channel ini. Mau banget. Cuma karena pandemi ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya betul Mas, gitu. Jadi ya masih kemarin juga kebantu karena ada ISTEF 2020. Jadi ya, masih ada pengobat rindu untuk show biar nggak stres dengan kondisi seperti sekarang ini gitu. Jadi ya lumayan terobati dengan adanya. Oke. Selama ini Eko produksi mereka produknya udah ready dulu atau di request dulu baru diproduksi? Kalau untuk yang tanya Mbak Eko Chandra itu customize Mas. Jadi klien datang, okay, mereka pesan dengan desain yang mereka inginkan, dengan bahan fabric yang mereka inginkan, terus kemudian kami produksi. Second line aku adalah Ethan Store. Ethan Store tuh which is kayak begini nih. Jadi yang sudah ready to wear yang sudah tersedia tinggal customer tinggal aku mau dong yang ini, aku mau yang ini. Ada nemuin kendala enggak dalam produksi? Kendala ada sih di awal-awal aku merintis soalnya Mbak Eko Chandra di bagian produk itu sudah pasti menemui kendala karena belum menemukan sistem yang pas, jadi masih bongkar pasang udah pola juga trial and error. Ritme kerjanya sudah kebaca dan dari situ sudah masuk ke tahun ke-10 ini. So far sih tidak menemui kendala yang berarti. Oh, produknya Eko ini pabriknya lebih ke print ya? Oke. Jadi kalau yang untuk yang olahnya Mbak Eko Chandra, okay, itu untuk batik, songket, tenun, yang menggunakan kain-kain tradisional heritage Indonesia itu totally 100% adalah hasil karya handmade dari para pengrajin. Gitu. Nah, kalau yang Ethan Store, yang second line, itu yang saya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di pasar, yang kayak Mas Henry bilang tadi, bahan-bahan printing. Tapi tetap dengan high quality lah ya. Pasti. High quality dari fabric-nya, kemudian dari printing-nya sendiri, itu juga jadi perhatian khusus. Kemudian kenyamanan ketika baju itu dikenakan, terus juga maintenance-nya, itu juga saya perhatikan sekali. Gitu. Jadi insya Allah, dan alhamdulillahnya beberapa klien yang sudah menggunakan Ethan Store ataupun olahnya baik Pak Chandra, mereka puas. Keren. Salut lah gitu loh. Terus gini, Eko masuk Indosiar itu melalui proses seleksi nggak sih? Iya,
Jadi memang ada beberapa desainer, ya. Jadi memang ada beberapa desainer dan yang sudah masuk ke seleksi mereka dan saya pun juga tidak tahu persisnya siapa saja. Waktu itu juga saya dihubungi dari tim kreatifnya Indosiar bahwa saya bersedia atau enggak untuk menjadi bagian dari acara. Waktu itu yang pertama Bintang Pantura waktu itu tahun 2018 di bulan Oktober saya ingat sekali. Itu 2018. Nah, di situ. Iya, 2018. Okay. Nah, Bintang Pantura yeah. Waktu itu saya bareng sama setelah melalui seleksi dipilih ada 4 desainer. Waktu itu ada saya, yeah. Eko Sandra, Devriko Audrey, kemudian Formal dan Mbak Maya, Maya Rati. Hingga sampai sekarang. Sekarang yang masih bertahan saya, Mbak Maya Rati, kemudian masuklah Karen Delano dan Diana Putri. Yang Kak Audi dengan Bang Formalnya mungkin Formal masih sibuk di Padang. Sibuk dengan apa? Dengan, baru ya sibuk dengan aktivitasnya pengantin baru pula kan bener kalau saya kan masih pengangguran jadi asik. Kok ngomong-ngomong produk Eko sendiri nih yang printing atau apa tadi tuh dalam produknya ada ini nggak sih seperti care label atau size-nya seperti apa gitu loh atau bermainnya di all size. Kalau untuk yang muslim, ready to wear. Kalau untuk yang ready to wear muslimnya lebih ke all size mas gitu. Jadi buat saya lebih memudahkan untuk saya untuk jualannya gitu. Ya, dan memudahkan untuk produksinya saya juga gitu. Jadi ketika orang beli, ini size-nya apa? This is pre-size gitu. Dan hanya buat ladies. Cowoknya juga ada. Gimana kini cuma ladies doang. Mana ya? Sebenarnya sebelahnya ada sih. Oh, sih. Harus dilihat. Mana-mana? Oh, ya. Oh, okay. Ya. Keren. Aha, tapi enggak ada body saya lah kok. Mas Henry size-nya apa? Aduh. Let me know. Janganlah kok malu kalau ngomong size mas saya mah. Ih, Mas Henry aja lagi ngobok-ngobok dapur saya. Ayo ya? Mas Henry pakai size apa coba? XL sih biasanya. XL atau double XL? XL? Fitted. Pas. Ada. Boleh lah ya nanti ya, bener. Kapan-kapan kita ketemu kita bahas buat-buat ya order baju muslim. Nanti aku ini deh di aku japri sama Mas Henry ya untuk sizing-nya nanti aku endorse Mas Henry nanti dibantu okay. Untuk promonya. Makanya benar banget. Gampang sama saya mah. Terus begini kok untuk yang ready to wear, terus ada lagi yang custom. Itu buat unisex. Gak ada pengembangan ke anak-anak atau apa? Ke kids wear. Dengan aku sudah bikin di made by order unisex. Terus aku masuk ke ranah ready to wear gitu. Terus aku masuk ke anak-anak lagi gitu mas. Aduh kok maruk banget aku ya. Tangan cuma 2 pula kan.
fokus di sini saja dulu lah saya Mas gitu. Sebenarnya kepikiran yang customize pun sebenarnya banyak yang anak-anak yang custom juga gitu. Biasanya kan ketika ibunya bikin pingin seragaman sama bapaknya sama anaknya biasanya. Ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, kalau itu saya kerjakan, tapi kalau untuk bikin produk yang ready to wear untuk anak-anak mungkin saya save dulu kali ya. Ya. Untuk Indonesia sendiri programnya besok apa lagi? Sekarang kan pop apa tuh? Pop Academy. Nih, di situ Eko sebagai tetap fashion komentator. Enggak, saya di saya di backstage-nya, di bagian styling wardrobe-nya. Nah, kebetulan aku dapat bagian itu untuk styling project-nya untuk outfit yang dipakai sama Soimah. Khusus bareng sama Karen Delano sama Mbak Mayarati gitu. Jadi kami bertiga. Tidak buat kontestan yang ikut lomba. Untuk kontestan enggak Mas kelihatannya sih. Aku fokus ke ini aja, ke Mae dulu deh. Gitu. Saya ngerjain bajunya Mae aja itu sudah membutuhkan effort yang luar biasa. Ya sih. Udah kayak diperes-peres gitu. Pernah nemuin ini enggak sih untuk saat Indosiar deh, event-event Indosiar, programnya Indosiar. Pernah nemuin mereka pakai produk Eko tapi yang bawel, yang riweh, yang ribet, yang bla bla bla. Jangan sebut nama artisnya. Alhamdulillah so far sih tidak ada ya Mas, karena buat saya ketika saya dapat satu klien, dari itu teman artis atau juga yang ada di klien biasa itu, saya lebih melakukan pendekatannya bahwa mereka itu bukan klien. Gitu. Lebih ke as a friend, sebagai teman atau keluarga kayak gitu. Jadi apapun yang jadi keinginan mereka akan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin akan saya penuhi gitu. Jadi alhamdulillah so far sampai dengan saat ini belum menemukan klien yang super rewel kayak gitu. Nah, kalau biasa kalau untuk pas awal-awal fitting, Mas ini kurang ini, kurang itu biasa. Gitu namanya juga masih baru fitting gitu. Yes. Pasti cuma itu aja sih Mas, belum yang gimana yes. banget gitu. Iya juga sih. Sekarang kan lebih ke Indosiar doang ya? Eksklusif, nggak boleh sama Indosiar orang lain, atau gimana? Kontrak eksklusif mungkin, saya tahu nggak ya? Saya fokus dulu di satu TV dulu gitu, sampai yang benar-benar settle saya mengibarkan nama Eko Chandra itu as a fashion celebrity sama Marco itu. Iya sih. Eko bilang semua sekarang berdampak karena COVID nih. Untuk ready to wear-nya Eko, triknya gimana? Ya, jadi kalau untuk ready to wear-nya sendiri lebih ke aku bergabung di beberapa media online. Okay. Gitu, marketplace. Ya. Seperti ada beberapa marketplace. Nah, itu juga lumayan membantu sih Mas gitu. Terus kalau yang di offline sendiri juga aku juga memberikan beberapa seperti special price gitu, terus diskon, gitu-gitu. terus aku juga ngasih hadiah kadang gitu, kalau setiap pembelian sekian nanti kamu akan dapat apa. Promo di Instagram juga pastinya ya. Betul. Promo di Henry and You Channel. Oke.
Pinter ya. Saya senang banget loh Mas Henry. Saya punya link channel seperti channelnya Mas Henry and you channel gitu. Uh-huh. Jadi sebisa mungkin ayo tanya banyak-banyak. Mm-hmm. Jadi saya bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Oke, okay. Enaknya gini, setiap aku punya produk baru kita jadiin konten. Oh boleh, dengan senang hati. Ah, setiap punya produk baru promo di sini, nyata aja free. Oh boleh, wow, dengan senang hati. Paling dibantu ini doang kali ya, dibantu siap-siapin foto-foto apa-apa, udah nyantai sama saya mah. Siap. Ya, berapa bulan sekali, ayo kita kerjasama. Nah, ya boleh, dengan senang hati. Senang aja anak muda kreatif gini. Nah. Dan saya juga suka ngikutin fashion. Ya walaupun bodinya nggak fashion ya. As a pengamat fashion biasanya lebih jeli daripada desainer loh. Iya, juri nggak bener gitu ya. Ada-ada aja. Oke, Eko makasih ngobrolnya. Kalau ada waktu kita ketemu. Sukses terus, semangat terus. Baik, terima kasih. Siap, Mas Henry. Ditunggu karya-karyanya di Indosiar atau di show tadi manapun. Baik, nanti kalau seumpama aku ada show, aku akan menghubungi Mas Henry. Aku akan coba mengkomunikasikan seperti apa nanti, apakah support dalam bentuk apa yang akan apa Mas Henry berikan, dan saya juga ke Mas Henry and you channel pasti. Ya. Oke, semangat terus dan makasih, selamat malam. Selamat malam Mas Henry. Oke, makasih ya.